Halo Volley Lovers, berikut ini adalah hasil dari pertandingan AVC 2023 ASEAN Men's Club Volleyball Championship di Bahrain. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya. Hasil pertandingan Jumat 19 Mei 2023. Korean Air Jumbos menang 3-1 versus Bayang Bongor Crown Geuk Visi. Set pertama 25-21, set kedua 22-25, set ketiga 25-16, dan set keempat 25-19. Dari Pool H, Shotgas menang 3-0 versus Kuwait Sporting Club. Set pertama 25-21, set 2-25-21, set 3-25-19. Di Pool F, Jakarta Bayangkara Presisi harus mengakui keunggulan Santori Sunbird dan kalah dengan skor 0-3. Set pertama 25-17, set kedua 15-25, set ketiga 18-25. Walaupun Jakarta Bayangkara Presisi kalah, tapi Jakarta Bayangkara Presisi memastikan diri maju ke babak semifinal. Di Pool H, Kam Air menang 3-0 versus Aspiring Volleyball. Set pertama 25-23, set kedua 25-17, set ketiga 25-12. Sementara Sadab Jasid kalah 2-3 versus Polish Sports Team. Set pertama 20-25, set kedua 25-22, set ketiga 25-22, set keempat 23-25, dan set keempat 12-15. Selanjutnya kan Pera Heat menang 3-1 versus Kepil Sports Club. Set pertama 25-18, set kedua 16-25, set ketiga 25-16, dan set keempat 25-23. Di pertandingan lain, Al Ahli Sport Club kalah 0-3 versus Diamond Foot Fine Chef Air Force. Set pertama 25-19, set kedua 25-23, set ketiga 25-20. Sementara itu, Taichung Bank kalah 1-3 versus Atirau Fishing. Set pertama 3-3-3-5, set kedua 25-20, set ketiga 20-25, dan set keempat 29-31. Jadwal Jakarta Bayangkara Presisi semifinal 2023. Dalam semifinal, Jakarta Bayangkara Presisi akan berhadapan versus Polish Sports Team pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, kita dukung terus tim kita yang mewakili Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat dan salam olahraga.